Oke, hari ini kita bakal lanjut lagi anime Jujutsu no Kaisen season kedua episode ke-17. Nah, yang dimana episode kemarin itu kayak brutal banget ya. Kita lihat duelnya antara Jogo dan Sukuna yang berakhir Jogo KO, terpanggang kematangan. Dan gue rada masih belum tahu kondisinya Maki, kakek dan Nanami ya guys, kita belum lihat nih. Terus ditambah Panda sama yang guru siapa itu dia, gue inget mukanya, dia pernah ada di season 1 cuman gue rada lupa gitu. Berhasil kabur kah dari ledakan yang boom itu? Kita lanjut di episode 17. Let's go. Yuji. Jadi bantulah orang lain. Kenapa Sukuna ingat kejadian itu? Petir. Bagian kedua. Teknik 10 bayangan. Teknik 10. Awalnya. Oh iya. Siapa? Megumi. Masih hidup kan? Gue kesel banget sama orang ini asli. Aduh. Oh, dia berteori. Dia kayak gitu biar gak tidur gak sih, gak sadar. Terus mikir gitu, biar kesadarannya tetap pulih. Oh. Oh, keluarga Zenin sama keluarga Gojo enggak pernah, Gojo enggak pernah akur gitu, seperti air dan api. Teknik yang diajarin Gojo private sama Megumi. Wah, ini tekniknya teknik manjur sih. Apa tuh, kayak gimana tuh? Tapi kan energi lu udah habis. Oh, Sukuna juga tahu. Apa itu? Oke. Jadi horor. Ya,
Mahoraga. Terus apa yang terjadi? Wow. Bentar. Oh my god, serius Megumi tewas? Dia mengorbankan dirinya. Oh, ini teknik mengorbankan diri untuk ngabisin musuhnya. Lu harus mengorbanin diri dulu gitu. Menghapus keajaiban kecil sehari-hari dari ingatan seseorang, lalu mengumpulkannya, bisa diubah menjadi pola dekorasi. Oh, dilepaskan pada saat. Oh, wah, keren banget sih. Diselamatin Mas Guna. Oh, benar dong. Nape? Kematian pura-pura. Oh, belum mati. Benit mati sampai kelibatannya dalam ritual ini. Oh iya guys, benar guys. Ritual akan berakhir. Oh. Gue bingung deh sama Sukuna ini, kenapa suka banget gitu sama raganya Megumi dari awal season. Tapi di sini kalau emang dari yang tadi Sukuna bilang ya, kalau misalnya ritualnya berhasil, si siapa ini? Ya itulah dia. Dia KO, guys. Tapi selama target yang dituju belum KO, si pengguna ritualnya juga belum KO. Oke. Kalau gua salah memahami, tapi yang gua baca tadi kayak gitu. Sukuna jadi malah bantuin Megumi, Wak. Suka banget dia kayaknya sama raganya Megumi. Oke, mereka duel, guys. Wow. Oke, berarti ini wujudnya monster ya, bukan kayak ilusi domain gitu. Oh ya, BTW, sorry banget. Hidung gue lagi pilek, jadi rada bindeng suara gue. Keduanya memiliki energi positif. Oke. Bisa hanya makan keripik. Wow. Oke, keren juga ini monster. Wow.
Monsternya Megumi aja setara loh sama Sukuna, wajar sih. Pantesan Sukuna mau raganya Megumi. Tuh. Wush. Bentar. Oh, dia badannya bisa beregenerasi. Oh my God, masih ada orang-orang dong di mall ya. Oke, ini Maki. What are you doing? Jangan diem di situ. Diapain itu? Oh no, oh no, oh no, oh no, jangan di situ berantem ya, berantemnya jadi situ, tolong. Gue gak bisa berkata-kata asli. Ya duelnya, duelnya epic. Mulai ini si Sukuna ya. Kayaknya seluruh kota hancur deh gara-gara pertarungannya Sukuna doang. Tuh lihat tuh, hampir terbang-terbangan kayak gitu. Wow. Oh. Oh ya ampun, ada orang. Bener dong ada orang. Aduh. Waduh. Bisa jadi gede. Ya ampun. Pun. Dia bisa ngubah ukurannya juga. Keren banget. Tapi orang-orangnya itu pada udah dong. Ini monsternya nggak bisa di gak bisa diapa-apain. Wah. Hancur, Mbak. Hancur. Oh.
mereka nggak peduli kalau ada orang gitu loh. Dua monster ini tuh nggak peduli kalau walaupun ada warga sipil di situ. Oh. Wah. Oh, gila serem banget. Serem banget. Oh my God. Tinju lambat terkuat. Jika aku yang waktu itu mungkin sudah kalah di medan perang. Wah, wow. Gue merinding. Asli gue merinding. Kok membuatku terpesona? Fix. Sukuna suka sama raganya. Kuil penghalau iblis. Wow. Kuil penghalau iblis. Domainnya bisa dikatakan berbeda karena tidak ada membatasi ruang dengan penghalang, tidak menutup penghalang dan melahirkan domain bawahan. Oh, bawaan, sorry. Ini seolah tidak menggunakan kanvas melainkan langsung menggambar di langit. Bisa digunakan sangat terampil. Ditambah bagi memberikan pembatas. Oke. Okay. Maksimal bisa mencapai radius 200 meter. What? Apa maksudnya? Mempertimbangkan efeknya bisa mempengaruhi Sukuna memperkecil radiusnya hingga 140 meter. Maksudnya? Bukankah ada orang yang... Saat melawan RG terkutuk dapat radius efek mutlak memakai... Saat menghadap lawan tanpa energi terkutuk. Sebelum dia melancarkan serangan demi serangan tanpa batas. Oh my god. Satu cara... Memakai jurus yang belum pernah dilihat dan membunuhnya sebelum ia beradaptasi. Coy, kotanya dihancurin, cuy. Rata. Yang bagian situ, ih serem banget. Emang harus digituin ya, gak ada cara lain gitu. Cuman karena gak mau Megumi raganya KO, guys. Seru banget.
sadar, Yuji? Oke, monsternya udah hilang. Harus digituin ya. Ini Sukuna. Sudah habis digunakan saat bertarung dengan Gento Nanami. Oke. Sudah hampir apa? Oh, dipindahin ke sini. Bukan. Cuman karena nggak mau Megumi, raganya Megumi tuh. Oke, Yuji sadar. Cuy, rata, cuy. Rata. Rata. Oke, dia ingat semua. Dia ingat semua. Darah semua itu tanahnya. Wah. Gila, itu korbannya berapa banyak. Mana backsoundnya, openingnya lagi. Yuk, ini korban-korbannya yang cuman hasratnya Sukuna kayak pengen berantem waktu duel sama Jogo sama monster yang nggak mau. Cuman karena egonya Sukuna, guys. Gila. Gue nggak bisa lagi ngomong apa-apa gitu. Seorang pelaku pembunuhan. Gak bisa dia papain gitu. Oh. Masih hidup? Nggak sanggup. Aduh, gue takut nanti ini lagi, tolong. Wah, gila, brutal banget episode ini, sumpah asli brutal banget. Aduh. Kayak berapa blok di tanah, guys. Semain ya, itulah kayak villain, penjahat. Dia bertarung, penjahat atau penjahat bertarung tuh lu gak mikirin
orang lain, cuman dia mau menang sama lawannya ini atau enggak gitu. Terus ditambah dia lawan monster ini karena yang tadi gue bilang, monster ini kalau berhasil bikin KO targetnya yang si rambut pirang tadi, dia otomatis bakalan, yang penggunanya juga bakal KO. Terus ya ditambah Sukuna tuh kayak suka sama raganya Megumi dari awal season gitu. Dia udah kayak aku suka. Cuman karena pengen wadahnya tetap utuh, raga yang disuka tetap utuh, dia ngabisin monster yang ritualnya si pemiliknya ini. Tapi gitu efeknya, korbannya banyak gitu. Duh, Mbah Sukuna. Aduh. Gua enggak bisa berkata-kata lagi, serius. Ditambah buat Nanami deh. Gila sih tekadnya Nanami juga kayak di saat-saat itu sekarat gak sih, Wak? Tapi dia tetap maksain gitu bangun buat bertarung. Wah. Udah guys, sampai sini dulu anime Jujutsu no Kaisen season kedua, episode ke 17 ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke semua makhluk hidup ini. Oke, okay? Gue bakal lanjut di next episode. Tunggu aja. Oke. Okay. Dadah. Cheers.